Saksikan selalu program Keluarga Allah pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Sahabat Kapas, di mana saja anda berada? Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Ray dalam program Kapas Keluarga, Keluarga Ala, pasti Allah pasti akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali bersama dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kami belum terlambat, tim Kapas mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Ya dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yaitu mencari jodoh. Malam ini, kembali saya mengundang sahabat kapas untuk boleh bergabung dengan kami melalui Google Meet Cornelius Media pada link yang sudah kami bagikan, atau melalui YouTube dan Facebook kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menanyakan secara langsung melalui sambungan video Google Meet. Ketika kami akan membuka diskusi interaktif di segmen terakhir, dan pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Cinta adalah ikatan yang menyatukan aku dan dia, ya. namun mencari pasangan yang tepat bisa membuat dilema. Anda galau dalam menemukan jodoh? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga, Keluarga Allah, Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, malam ini sudah hadir bersama kami narasumber kita di studio Cornelius Media yaitu Pendeta Rudi Franz Emin dan Ibu Sonya Franz Kamagi SPD. Pendeta Rudi Franz memiliki latar belakang pendidikan S1 Teologi di Universitas Kelabat serta Master of Ministry dari Ayas Filipina. Telah 27 tahun berada dalam pelayanan di Gereja Masehi Advent hari ke -7. Beliau memiliki banyak pengalaman baik sebagai pendeta jemaat, chaplain di Universitas Kelabat, Direktur Departemen dan saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Sonya Franz Kamagi menyelesaikan pendidikan dengan gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Kelabat dan saat ini melayani sebagai guru ASN SMP Negeri 2 Kauditan di Treman. Keluarga pendeta Franz Kamagi dikaruniai Tuhan dua orang anak, David dan Devita, yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah. Baik, Febriani, langsung ya. saja kita sapa narasumber kita malam hari ini. Shalom, shalom selamat, malam, selamat malam, Pendeta Tarian, selamat malam, pendeta Widodo, selamat, tahun, Wido selamat, tahun. selamat tahun, ya, tahun baru. Selamat tahun baru. Apa Ibu, kabar Febriani. malam ini, Pendeta dan Ibu Luar biasa, baik. luar biasa. Yesus segera datang. <tuk> Amin. Puji Tuhan. Baik, senang sekali kita boleh berjumpa malam ini dan terima nah. kasih sudah bersedia untuk hadir di program Kapas di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Baik. Amin. Pendeta Rudi dan Ibu, kita akan mulaikan diskusi kita, tapi ya. kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namaMu ya Tuhan Allah kami untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan di awal tahun 2022 ini bertemu kembali dalam program Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami akan memulaikan program ini, Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami. Lebih khusus narasumber kami, keluarga pendeta Franz Kamagi, kiranya Tuhan urapi mereka agar membagikan informasi-informasi rohani sehubungan dengan topik kami pada malam hari ini. Dan biarlah sahabat-sahabat kapas yang menyaksikan program ini boleh terberkati dan boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang bahagia di dunia ini dan bersiap ke sorga. Berkati kru kami yang bertugas berkati jaringan internet agar program malam hari ini boleh berjalan dengan lancar kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semua inilah doa kami Tuhan terpujilah engkau di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin baik tadi sudah sempat disinggung tentang cinta ya faktor untuk bisa berjodoh Nah ya. kalau begitu saya penasaran perinrita dan Ibu Apakah bisa orang berjodoh tanpa saling jatuh cinta sama satu sama dengan yang lain silakan ya, silakan Ibu, dulu mungkin <laughs> ah, iya. barangkali bisa saja, mungkin karena faktor ekonomi ya, yeah. karena mungkin terpaksa. Mm. Jadi, dia menerima tawaran itu, padahal sebenarnya tidak cinta, mm. Mm. atau mungkin juga karena nafsu dan lain-lain. Banyak hal ya, yeah. tetapi itu akibatnya sangat buruk. Nanti, dalam perjalanan rumah tangga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kertakan betul, dan betul. bisa berakibat fatal perceraian baik ya ya mungkin ya. bisa ditambah ya mungkin seiring berkenalan ya saling mengetahui satu sama lain mungkin belum ada belum ada hati belum ada niat keserius dalam hubungan ya. tapi ketika dalam perjalanan itu eh, ada kertatarikan Cintakan ini harus bertumbuh, jangan Betul. jatuh cinta. Ya. ya. Bertumbuh. Ah, dia pikir eh, sudah ini. Karena ada rasa. Karena ada rasa. Karena kalau tidak, tadi dikatakan bahaya kita berjudi di dalam um, membentuk rumah tangga nanti. Betul. Jadi bisakah uh, berjodoh tanpa jatuh cinta? Sudah pasti tidak bisa. Hmm. Tapi kalaupun mau dikenalkan, ada Hal-hal lain sehingga bisa jalan sama-sama nantilah waktu yang hmm. yang uh, bisa uh, memastikan atau bisa yakin bahwa ini pasangan. Baik. Oleh sebab itu berbahayalah orang tua yang menjodoh jodohkan hmm. memaksakan <laughs> cinta anaknya betul, untuk betul. yang orang tua suka sangat berisiko. Ya, ya berisiko ya. ya. Jodoh tanpa cinta itu berisiko, ya. berisiko. Ya. Baik, puji Tuhan, ya. Pendeta dan Ibu sejauh ini kita sudah mendiskusikan suatu landasan yang sangat penting tentang bagaimana mencari jodoh. Betul. Pendeta Rudi Frans dan Ibu kita akan jeda sejenak ya. dan sahabat kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mencari jodoh. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga, Keluarga Allah, pasti Allah pasti akan ke surga. Ke surga. bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan diskusi kita tentang mencari jodoh. Ya, Pendeta Rudi Frans dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh pendeta bahwa berbahaya jika orang tua ya. uh, memaksakan memaksa. anaknya untuk berjodoh walaupun tanpa ada rasa cinta. Nah, kemudian sekarang bagaimana bolehkah orang tua memaksa anaknya untuk Dijodohkan dengan pilihan mereka, bagaimana tanggapan Di zaman pendeta? sekarang, ya, ya ah. tanggapan pendeta dan ibu tentang praktik perjodohan ini. Di zaman ya. sekarang, kalau kata paksa, bukan hanya zaman sekarang, hmm. zaman dulu juga enggak bagus. Hmm. Hmm. Saya tidak setuju, apalagi zaman modern, zaman sekarang, karena namanya dipaksa, berarti ada sesuatu pasti akan berontak. Hmm karena kalau dipaksakan mungkin anak itu karena mengingat atau memikirkan orang tua punya kerinduan ya tetapi anak itu jadi korban. Baik. Ya, mungkin anak itu tidak melawan. Ya. Tetapi kita bisa melihat dampaknya dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Ya. Jadi zaman sekarang pun apalagi kita sebagai keluarga Kristen ya. yang siap ke surga, janganlah ada yang seperti itu. Baik. Janganlah, biarlah anak-anak tetapi kita arahkan. Jadi, saya tidak setuju, dan keluarga Kristen juga haruslah jangan mempraktekkan yang begitu. Perjodohan dengan, dengan paksaan, dengan <laughs> paksaan ya, baik. Mungkin ibu ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Hmm. Kalau zaman dulu, banyak orang tua yang suka menjodohkan anak-anak mereka, ya. ya bisa jadi uh, orang tua mereka dulunya bersahabat baik. Kemudian, setelah anak mereka dewasa, mereka jodohkan atau ada juga yang kaya ya orang tuanya kaya sahabatnya kaya mereka tidak mau hartanya kemana-mana jadi berombak oh, kita jodohkan anak-anak kita tapi ada juga orang tua yang karena kelilit hutang hmm. kemudian ada bapak-bapak kaya yang suka anaknya oh dijodohkanlah tapi sebenarnya itu tidak baik ya hmm. itu merampas hak anak bisa jadi ada anak-anak yang dijodohkan mereka Uh, bisa saling cinta, tetapi banyak yang tidak. Misalnya salah satu wanita atau pria hmm. tidak ada rasa cinta, tetapi karena dijodohkan tidak ada rasa senang. Yeah. Bisa jadi dalam ketika menikah yang satu tidak mau tidak mau uh, apa tidur sekamar. Yeah. <laughs> ya itu kan bahaya. Iya yeah, yeah. betul. Bisa merusak rumah tangga, tidak akan berjalan langgeng. Pasti akan putus di tengah jalan. Berarti memang berbahaya ya? Berbahaya. Tidak ada kebahagiaan. Ya, ya. Iya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan oleh orang-orang muda Kristen di dalam mencari dan menemukan jodoh atau pasangan yang tepat? <laughs> Silakan. Faktor apa saja kalau begitu yang harus dipertimbangkan? Um, faktor yang perlu dipertimbangkan pertama... Kita memang cenderung untuk melihat orang lain ya, hmm. tentunya diri sendiri juga. Yeah. Apakah saya memang sudah siap untuk hidup dengan seseorang dalam hal ini pernikahan? Hmm. Kalau diri kita tidak siap, jangan. Oh saya sudah siap. Bertanyalah orang tua bisa melihat hmm. mereka yang dewasa, pendeta mungkin, ketua jemaat bisa. Menilai saya, saya ini sudah siap menikah atau tidak. Jadi, kita minta petunjuk kedua: apa yang perlu disiapkan? Apakah saya punya pergaulan ini? Ada banyak teman yang saya kenal, hmm. ya. Itu juga penting, karena jangan kita terfokus minta maaf ya, ya. kepada satu dua teman lawan jenis. Seakan-akan hanya dia, <laughs> ya. Seakan-akan hanya dia. Marilah kita berteman banyak orang, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Betul. Nah, setelah itu tentunya jangan lupa kita orang Kristen kita andalkan dia. Betul. Doa, ya tentunya puasa dan Tuhan tidak pernah mendustai ketika kita bertanya minta pertolongan, ya. dia pasti memberikan pertolongan yang pasti untuk kita. Baik. Nah itu dari saya. Ya. Ibu mungkin? Ada yang ingin tambahkan? Silakan. Tentu saja kita juga harus memperhatikan apakah pasangan atau yang menjadi calon suami kita itu sudah mapan, hmm. ya, khususnya dalam bidang finansial. Finansial bukan berarti harus kaya, tetapi paling tidak ada pekerjaan, hmm. yeah. ya. Jangan sampai setelah menikah nanti dibiayai oleh orang tua. Yeah. <laughs> Jadi harus ada pekerjaan. Kemudian yang diperhatikan juga mungkin usia, ya. Tetapi, kalau masalah usia itu, menurut saya, ya, tergantung yang menjalaninya. Menjalani. Ya. Uh, bisa jadi mereka punya tingkatan usia jauh berbeda, tetapi kalau mereka bisa mengatasi itu, itu tidak masalah, baik tidak masalah. Kemudian, yang sebenarnya yang pertama persepadan ya, sepadan ya, sepadan, sepadan. Ya. sepadan dalam arti memiliki satu pemikiran karena tidak mungkin dua orang itu bisa memiliki satu pemikiran atau pemikiran yang sama. Ya. Jadi sangat penting untuk memiliki satu pemikiran ya paling paling kurang sama lah. Kemudian takut akan Tuhan, jadi calon kita atau pasangan kita harus orang yang takut akan Tuhan hmm, betul. karena apalagi pria kalau dia tidak takut akan Tuhan mau dibawa kemana rumah tangga betul. kita hmm. ya? susah itu pria hmm. harus menjadi imam dalam rumah tangga ya. baik ha, mungkin saya bisa tambahkan ya. <tuh> apakah usia pendidikan ya. kemudian juga faktor ekonomi kesamaan dalam pandangan yeah. namanya kalau dia sudah beda jauh mm. itu risiko mm. right. maukah kita ambil risiko mm. kan itu berbahaya yeah. ada baiknya atau haruslah kita meminimais risiko betul jadi pendidikan jangan terlalu jauh-jauh mm. ya usia janganlah sampai terlalu jauh Faktor ekonomi janganlah terlalu jauh. Kemudian, banyak faktor, namanya sudah berbeda, apalagi jauh. Berarti itu risiko. Risiko, oh, tapi ada yang ini beda. Nah, Oke lah, itu sudah sejarah. Puji Tuhan, mereka boleh membina kehidupan rumah tangga yang langgeng. Ya. Tapi kalau coba jujur, kita kita cari mereka yang usia atau yang beda jauh dalam banyak faktor tadi. Lebih banyak yang hancur, hmm. Betul. jadi orang tua yang bijaksana sebagai penasehat di gereja di tengah masyarakat yang bijaksana ketika mendapatkan anak-anak muda dalam hubungan, kemudian mau serius, kita juga harus perhatikan itu memberikan nasihat hmm. supaya benar-benar jangan anak-anak kita kita biarkan menanggung risiko yeah. karena jauh-jauh hari. Kita sudah nasihati, tapi mereka tidak mau. Ada yang memaksakan, ada yang memaksakan, tapi orang tua yang bijak banyaklah berdoa untuk anak-anak. Pendeta, saya penasaran, apa ini termasuk juga dengan faktor ekonomi keluarga masing-masing, misalnya calon itu istri dan pak calonnya suaminya, keluarga mereka ada yang miskin atau ada yang kaya. Apakah ini berpengaruh juga, pendeta? Ada cerita kan itu, bukan cuma cerita Tapi kenyataan ya. Seringkali keluarga yang Ekonominya di atas Ada beberapa orang tua Yang kaya ini, pandang enteng Keluarga enteng. yang ya. ekonomi di bawah Kira-kira Anak kita kalau saya yang miskin ya. Kemudian Calon besan saya yang kaya Kemudian menghina-hina saya Mungkin saya bisa terima, tapi apakah anak saya bisa terima ya. Ya. Dan Sakit hati itu kita sudah ciptakan sebelum mereka berumah tangga, hmm. dan itu akan berkelanjutan. Hmm. Itu akan berkelanjutan. Tapi ada kok yang akhirnya bahagia, puji Tuhan. Tapi itu sudah sejarah. Mereka menang. Apakah kita mau biarkan anak-anak kita untuk masuk di dalam uh, tantangan itu? Baik. Baik. Jadi itu harus dipertimbangkan juga Betul. ya. Betul. Nah kalau begitu sekarang apa yang menjadi tanda yang membuat kita yakin bahwa ah? dia inilah jodoh yang sudah saya nanti nantikan ah, selama pastilah, ini pasti ada tanda ya, mungkin ibu dulu ya. mantan pacar saya dulu Silakan. bisa jadi kita lihat dari jawaban doa kita ya hmm, baik ya, jawaban doa kita kalau saya berdoa misalnya uh, saya mau jodoh saya atau pasangan hidup saya adalah orang yang setia takut akan Tuhan Kemudian muncul orang yang seperti itu, ya itulah jawaban doa kita. Apakah Tanda -tanda -tanda. yang di samping? Nah, Sudah pasti di pernyata. samping. <laughs> Mudah-mudahan. E, karena saya juga waktu itu e, berdoa, Tuhan saya mau pasangan hidup saya adalah orang yang aktif dalam kegiatan. Ah ternyata ah, saya dapat Tuhan. dijawab ah, sesuai. Di, Tanda ya. ya. Dan juga tentu saja bertanggung jawab. Ya. Kemudian yeah. jujur, bro banyak ya banyak, banyak. Oh, luar mm -hmm. biasa ya pendeta. Pendeta, setuju mungkin. tadi <laughs> dengan. Ya, <Yeah. laughs> saya tidak mau menilai diri saya, biarlah yeah. istri saya. <laughs> 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 Kalau saya bagaimana memastikan kan yeah. apakah betul ini pasangan? Yeah. Tentunya pengalaman aja. Yeah. Saya menikahi wanita yang di sebelah saya ini karena ini sesuai dengan saya punya kerinduan, mm. contoh sudah pasti rohani itu tidak munafik. Yeah. Yeah. Yang kedua adalah ini, penyeta, laki-laki, pendeta ini yeah. 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 tentu pandangan pertama saya lihat, ah cantik, yeah. <laughs> tapi tentu itu tidak cukup. Betul, jadi seiring waktu bergaul, ternyata bukan hanya cantik, ya, yeah, dia rohani, dan saya suka juga wanita. Jangan yang iya iya kepada suaminya, hmm. karena itu berisiko. Ya. Dan saya berdoa kepada Tuhan itu, janganlah wanita yang menjadi istri saya menjadi ibu dari anak-anak saya yang setuju terus dengan saya. Hmm. Jadi harus wanita yang bisa memberikan teguran, hmm, betul. ya, mengkorek saya. Ya. Dan ternyata demikian. Ya, ternyata demikian. Kiranya tetap langgeng sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Jadi itu tanda-tandanya tadi, Ibu. Baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Rudi Frans dan Ibu Sahabat Kapas semakin menarik perbincangan kita tentang mencari jodoh. Namun kita akan jeda sejenak lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. menyaksikan selalu program diskusi sekolah sahabat best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan di segmen ini nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat Kapas yang sudah bergabung bersama kami dalam platform Google Meet. Jika anda memiliki pertanyaan, anda bisa menanyakan pertanyaan anda dan nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Ya betul sekali, Febriani dan Pendeta dan Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama di segmen yang ketiga. Apa pendapat Alkitab tentang mencari jodoh? Silakan, Pendeta dan Ibu. Ya, ladies first, ladies first. Silakan. Uh, saya mau baca dalam Amsal pasal 31 ayat 30 ya, boleh saya? Ya, ya, silakan. silakan. Amsal pasal 31 eh, 30 mengatakan kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji jadi kalau mencari jodoh janganlah lihat dari luarnya penampilan luar yeah. cantikan atau ketampanan atau banyak uangnya banyak hartanya tetapi ...yang harus kita perhatikan adalah apakah dia itu setia kepada Tuhan atau hmm. takut akan Tuhan atau tidak. Amin. Artinya itu yang utama, hmm. ya. Ya. itu juga jadi faktor ketertarikan. Tapi kalau hanya itu yang di nomor satu, itu tidak benar. Kalau menurut saya mungkin kita sudah singgung-singgung tadi. Doa Kretus Pasal yang ke-6 ya, 13 harus pasang yang sepadan Baik. Yeah. sepadan di sini bukan hanya seiman yeah. bukan hanya mungkin um, apa ya yang enak artinya dalam persamaan tetapi sepadan di sini Apakah itu yang Tuhan memang sudah benar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa seiman hmm. tetapi hidupnya tidak mencerminkan iman Betul. yang dimiliki bersama yeah. Yeah. janganlah oleh sebab itu, saya berulang-ulang tekankan: waktu jadi waktu, yeah. harus ada waktu perkenalan, waktu berjalan bersama. Baru kita bisa memastikan yeah. apakah sudah betul dia atau tidak, karena dalam waktu yang singkat, uh, saya tidak menghakimi. Ada yang cuma mungkin satu bulan, yeah. dua bulan langsung menikah, langsung menikah. <laughs> saya tidak menghakimi, tetapi itu berisiko. Betul. Karena dengan berjalannya waktu, kita bisa memastikan apakah betul dia takut akan Tuhan atau cuma topeng belaka. Yeah. Mm -hmm. yeah. Apakah memang dia perhatian waktu singkat? Belum tentu. Yeah. Bagaimana ketika dia lebih panjang waktu kita berkenalan mm. dan kita selalu berdoa kepada Tuhan? ya. Jadi, sepadan di sini bukan hanya seiman, bukan hanya derajat pendidikan sama, bukan usia yang hanya. Tidak jauh beda, ya. tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat cocok apa enggak. Ini hmm. ya. Ya. jadi perlu baik. bergaul, ya, perlu bergaul. Betul. Butuh waktu, butuh waktu. Kita ya. Ya. ya, baik, ya. Puji Tuhan untuk informasi yang sangat penting yang sudah kita terima dari narasumber kita. Terima kasih, Pendeta Rudy Frans dan Ibu Frans Kamagi. Dan saat ini kami akan mempersilakan sahabat kapas, jika Anda sudah bergabung bersama kami melalui platform Google Meet. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa raise hand, mengaktifkan kamera, kemudian menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, silakan. silakan. Apa sudah ada yang bergabung dengan kami? Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Ya. Selamat malam, dengan siapa? Di mana? Ah, kembali dengan Endang. Di Manado, baik. Ya. Ibu Endang, <laughs> di Manado. Silakan, ya. pertanyaannya baik. Terima kasih, Pendeta Rudi fans dan ibu yang telah... Memberikan uh, banyak pengetahuan tentang uh, mencari jodoh. Nah, tadi Jika di segmen itu. pertama yang saya dengar itu, dari Me mungkin katakan bahwa itu cinta perlu waktu. Ya. Nah, sebagai pertanyaan saya, sampai kapan kita menunggu? Kan perlu waktu, sampai kapan kita menunggu? <laughs> Terima kasih Mem dan Sir jawab Terima aja. kasih menarik ya ini pendeta <laughs> ya. Jadi ini orang yang sudah lama menunggu Mungkin belum ketemu jodohnya Kira-kira sampai, sampai kapan? kapan? Ada batas waktunya atau tidak? <laughs> ya. Rupanya yang bertanya ini Ini masih nona ini ah, iya. <laughs> Atau pertanyaan adiknya atau sahabatnya yang, Jadi sampai kapan menunggu? Ini menunggu Kalau menurut saya Perbincangan kita bukan menunggu pasif hmm. Baik menunggu yang aktif. Bukan hanya tunggu, tapi dalam menunggu apa yang harus kita kerjakan? Bergaul, ya. Membuka diri dalam persahabatan. Sampai kapan menunggu? Sampai waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Baik. Karena ada lagu kan? Apa itu? Uh, waktu Tuhan pasti, yang, pasti terbaik. yang terbaik. Pasti yang terbaik. Pendeta, sudah lama pendeta. Waktu Tuhan pasti yang terbaik tinggal tanggung jawab kita apakah menunggu hanya diam yeah. tapi kalau kita menunggu aktif perkenalan aktif di dalam hubungan sosial sudah itu yang Tuhan mau mm. dan percayalah ya jadi uh, Nona Endang percayalah ya katakan kepada sahabatmu sampaikan kalau itu pengalamannya yeah. waktu Tuhan yang terbaik saya tidak bisa katakan enam bulan tiga mm. bulan satu tahun Yakin Tuhan sudah siapkan waktu yang terbaik. Siapa yang Tuhan sudah tetapkan untuk mereka yang dekat dengan Tuhan. Baik. Tapi menunggu aktif ya pendeta. Ya Perlukan menunggu aktif. Menunggu doa dan puasa juga. Ya oke okay, sudah pasti ya. Doa dan puasa dan bergaul. bergaul. Puji Tuhan. Nah. Sudah lengkap ya Ibu Endang sudah terjawab ya. Oke, terima kasih, Sir. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Baik. Ah, kita doakan. Ini Tahun 2022. Amin. Kita doakan dengan kuasa Tuhan. Tuhan Amin. Pengalaman. Amin. Baik. Jadi waktu Terima kasih. Ya. ya. Terima kasih. Ibu Endang yang sudah bertanya ya. Mungkin masih ada yang lain lagi? Silakan. Selamat malam pendeta dan ibu. Oh. Selamat, Selamat malam, bos Selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan Sisilia di Manado. Baik. Silakan, Silakan. Ibu Sisil. Uh, saya mau meminta tanggapan Pendeta dan Ibu jika ada case seperti ini. Uh, ada pasangan yang sudah menikah dan beberapa waktu kemudian setelah menikah dan berumah tangga. Beber ...beberapa tahun kemudian entah itu istri atau suami berpikir kalau... ...pasangan saya sebenarnya bukan jodoh saya. Oh. <laughs> suami atau istri saya bukan jodoh saya. <clears throat> Jadi jika keadaannya seperti ini apakah hal ini... ...hanya sebuah tantangan yang masih wajar dalam rumah tangga... ...atau memang pada masa pacaran sebelum menik menikah pasangan seperti ini... Salah mendeteksi jodoh dan salah memilih jodoh untuk dinikahi. Uh, itu saja pendeta. Tanggapannya. Pertanyaan. Terima kasih Bu Sisil. Tanggapannya pendeta. Ya. Ya. Ingat. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tuhan akan hanya menyediakan satu wanita. Hmm. Satu pria. Saat kita hidup. Jadi ketika sudah menikah kemudian merasa ah sudah sekian lama. Rupanya bukan ini pasangan atau jodoh yang Tuhan sediakan. Oh berarti ketika kita pacaran dulu, kita enggak bertanya kepada Tuhan. Ya. ya kan sepertinya umpama di gereja diberkati, di catatan sipil. Sudah ini wanita, berarti itu pasanganmu. Bisa jadi bukan itu yang Tuhan tetapkan. Tetapi kita memaksakan diri. Hmm. Jadi, kita harus berdoa, minta petunjuk Tuhan kalau kita sudah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya karena faktor-faktor penampilan, belaka, harta, hmm. dan lain-lain. Tuhan pasti tunjukkan seorang hmm. wanita atau pria pasangan kita. Jadi, bagaimana yang seperti itu sudah menikah, sudah menikah, merasa jangan-jangan, jangan, <laughs> jangan-jangan dia yang bicara begitu memang dia suka kepada orang lain, dan tentunya dalam perjalanan berumah tangga ya pasangan muda ini harus dipelihara cinta itu juga harus dipelihara bukan berarti sudah cinta kemudian sudah menikah pastilah enggak harus dipelihara tapi mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain bagaimana memelihara cinta dalam kehidupan rumah tangga yang masih muda ini pikiran harus dihilangkan ya pendeta gitu ya iya janganlah <laughs> itu mempermalukan dan membuat Tuhan marah itu hmm betul jadi kalau kita menikah bukan seseorang yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan tidak suka apalagi di kita akan bilang oh ini rumah tangga Kristen yeah. yang telah dipersatukan padahal bukan itu yang Tuhan mm. orang lain tapi karena kita memaksakan menikah dengan orang yang mungkin Tuhan bukan tetapkan Tidak mm. ada cerita itu jodoh itu ketika sudah diurapi Tidak. sebelum menikah yeah. Tuhan sudah tetapkan wanita pria Pasangan hidup kita. Baik. Jadi kalau sudah menikah pendeta itu sudah memang harus Jalan diperima. nih. Iya betul ya. Apapun yang terjadi. Apapun terjadi jalan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Sudah diberkati. Iya. Ya. Ya. Baik. Baik. Ibu Sisil sudah jelas ya dan tegas ya. Iya ya, sangat jelas. Terima kasih pendeta. Ya Tuhan memberkati Ibu Sisil. Terima kasih Tuhan terima. memberkati. Iya. Baik terima kasih untuk semua sahabat kapas yang sudah Join dengan kami, dan juga sudah bertanya. Saya tahu masih banyak lagi pertanyaan, mungkin di luar sana. Namun, waktu kita malam hari ini sangat terbatas. Ya. Sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini, bolehkah pendeta dan ibu membagikan tips khusus untuk mencari jodoh? Mungkin ada dua bagian, ya. ya. Apa yang harus dilakukan oleh wanita Kristen? Tentunya, apakah dalam menanti jodoh dia hanya pasif menunggu saja, ya. kemudian untuk uh, lelaki Kristen juga? Apakah dia yang harus selalu aktif dalam mencari ataupun menantikan jodoh. Berarti ibu yang pertama ya? Ya. <laughs> first. Hmm, karena kita ini masih di dunia timur, yeah. ya Ya yeah. jadi kita dibatasi dengan uh, etika ya. Betul. Etika. Jadi janganlah kita jadi aktif. Artinya janganlah kita yang cari-cari. <laughs> tetapi kita boleh lihat kalau misalnya ada pria yang kita suka, hmm. tapi kelihatannya dia itu pendiam pemalu. Tapi saya suka. Bagaimana caranya? Hmm. Ya, tidak apa-apalah kita yang dekati, ya. terus kita menyapa, tidak ya, hmm. apa-apa kita menyapa dia sekedar say hello atau boleh titip salam hmm. kepada adiknya atau temannya, titip salam buat dia baik, saya hmm. rasa bisa seperti itu. Ah. Ya. itu cara dari yang wanita ya, jangan terlalu kentara menceritakan. tapi tidak titip salam kan sama saya. <laughs> oh, <tidak. laughs> silakan. Baik. ya kalau saya sebenarnya apakah ini sebagai pemuda Kristen, tetapi ini bagi seluruh pemuda, ya. tentunya lebih ke pemuda Kristen harus berani, hmm. berani memberikan perhatian. Yeah. berani mengungkapkan hmm. laki-laki. Yeah. Jadi kalau mau suka mendapat berarti harus berani juga ditolak. Mm. Mm -hmm. Tapi kalau kita nak coba kan jadi harus berani dan tetap percaya yang di atas. Baik. Iya. Yeah. Yeah. Jadilah laki-laki yeah. yang takut akan Tuhan pasti Tuhan akan memberikan wanita yang tepat yang tepat Wah, puji Tuhan ya. berani bertanya <laughs> dan siap untuk menerima penolakan <laughs> baik puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan saya percaya bermanfaat untuk membekali para pemuda ya, di luar mudah sana. Mudah-mudahan, ya. kita doakan orang-orang muda yang sementara gelisah di sana. Galau, istilahnya. Ya galau. Istilah ya, galau. <laughs> Puji Tuhan. Dan untuk saat ini menutup diskusi kita, pendeta Rudy Frans akan memimpin kita dalam doa. Doakan juga para sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program kita. Silakan. Oke, okay. baik sahabat Kapas dimana saja berada, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang membentuk rumah tangga pertama di Eden, Allah yang mengetahui isi hati kami, Allah yang telah menetapkan pasangan-pasangan, entah istri atau suami kami. Tuhan, tambahkan hikmat kepada kami, lebih khusus anak-anak muda kami. Dalam mencari pasangan yang Tuhan sudah tetapkan, kiranya mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dan kiranya orang tua orang tua, para pemuda ini juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena ketika seorang pria, seorang wanita, dipersatukan dalam ikatan rumah tangga, itu seharusnya harus mencerminkan. Hidup surga kecil di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak. Jangan biarkan mereka tersesat. Hmm. Hanya karena nafsu. Dan hal-hal yang lain ketika menetapkan. Atau memutuskan untuk berumah tangga. Dengan wanita atau pria. Yang bukan Tuhan tetapkan. Bapak di surga. Kami rindu keluarga-keluarga umat Tuhan yang terbentuk ada keluarga-keluarga yang sehat di dalam hubungan pernikahan dan keluarga-keluarga yang bisa menyediakan melahirkan anak-anak yang siap untuk kerajaan surga. Berkati para penasehat, orang tua, tua-tua gereja, ataupun siapa itu yang dimintai nasihat oleh orang-orang muda kami, kearifan surgala yang akan menguasai mereka. Memberkati akan program kapas ini. Memberkati seluruh kru. Memberkati peralatan yang digunakan. Memberkati selalu jaringan internet ketika program ditayangkan. Kami rindu Tuhan kiranya berkat surga diberikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Terima kasih berkati host kami, Pendeta, Widodo, dan juga Ibu Febriani. Kiranya hikmat surga selalu diberikan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga. Berkati juga keluarga hambamu. Inilah doa dan harapan kami sempurnakan. Kami sembahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk pendeta dan ibu amen. yang sudah menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Doa kami Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan ibu bersama dengan keluarga dan anak-anak tentunya. Amen. Dalam tugas amen. dan pelayanan. Amen. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat kapas yang sudah menyaksikan program kapas pada malam ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media, like dan share. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Tetap di channel ini karena setelah ini kita akan menyaksikan program menarik lain dari Cornelius Media yaitu live, live in fullness to eternity bersama dengan pendeta Reki Mendias. Dan besok malam kami tetap mengundang Anda untuk join dengan kami dalam program Teduh dan Best. Menjadi sahabat kapas kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti, pasti akan ke surga. ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Rudi Franz Kamagi. Sampai jumpa lagi dan salam kapas. Salam kapas. gak anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Life, live Living Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini dalam episode pertama kita dari seri Mental Disorders, memulaikan topik yang menarik yaitu Knowing Yourself. Tahukah Anda bahwa masing-masing kita memiliki kepribadian yang menjadi pembawaan kita sehari-hari? Bagaimana kita dapat mengetahui kepribadian kita? Apa kekuatan dan kelemahan dari jenis-jenis kepribadian ini? Dan dampak pada kesehatan kita? Oleh karena itu telah hadir di studio seorang narasumber, beliau adalah pendeta Reki Mandias. Pendeta Rikimandias menyelesaikan Master Education di Adventist University of the Philippines pada tahun 2009 silam. Kemudian mengambil Master Science Psychology di Universitas Kristen Maranatha, Bandung pada tahun 2017 silam. Saat ini beliau dipercayakan sebagai Vice Principal of Academic Affairs, Elementary Section di Manado Independent School. Mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini Pendeta Reki Mandias. Selamat malam Pendeta. Selamat malam. Apa kabarnya pendeta. pendeta? Ya, puji Tuhan baik. Ya, di tahun baru ini apa ada revolusi-revolusi sendiri yang sudah dibuat Pendeta? Ya, tentunya ada ya. Ya, kita semua masing-masing ada ya? ya. Ya, tentunya di malam hari ini kita rindu untuk membahas lebih dalam. Mengetahui bagaimana sebenarnya diri kita sendiri ini ya. Ya untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut, tetapi kita akan memulainya dengan doa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita dalam doa. Sahabat Cornelius, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan Tuhan yang begitu limpah diberikan kepada masing-masing kami. Pada saat ini kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan dapat mendengarkan menyaksikan program live ini bantu kami ya Tuhan agar kami dapat belajar banyak bagaimana agar kami dapat menjaga kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu juga ingin mendoakan Peneta Rekimandias yang sedang bersama-sama kami yang menjadi narasumber bagi kami di malam hari ini. Bantu dia ya Tuhan gunakan dia sepenuhnya. Agar ia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendakmu saja. Agar ya Tuhan dia menjadi saluran berkat kepada kita semua. Ya Tuhan kami serahkan seluruh rangkaian program kami di malam hari ini. Hanya di dalam tanganmu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik pendeta kita akan break sejenak. Dan sobat live jangan kemana-mana kita akan kembali lagi setelah pasangan yang satu ini. Kembali lagi dengan kami di Live, Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita di malam hari ini, Pendeta Reki Mandias. Baik, Pendeta Reki, apa saja kira-kira yang ingin Pendeta bagikan kepada kami, sahabat live sekalian, bisa Anda sampaikan. Dipersilakan. Okay. Terima kasih ya, Ibu Madeline. Yeah. Uh, tentunya, knowing yourself itu adalah bagaimana kita mengetahui diri kepribadian kita sendiri. Nah, ini sangat penting karena ini akan menjadi satu tolak ukur untuk pencapaian kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup itu sendiri, serta di dalam memaknai kehidupan dan mencapai tujuan, sehingga terjadi satu um, proses yang dinamakan flow. Ya, flow itu kita menyenangi apa yang kita lakukan, ya, karena kebanyakan yang terjadi pada saat ini ada banyak orang yang cenderung tidak menyukai dengan um, pekerjaan atau apa yang sementara mereka tekuni yang menyebabkan adanya stres. Akhirnya pekerjaan itu karena tidak dinikmati, pekerjaan itu menjadi stresor bagi dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat yang pertama adalah bahwa Mazmur 139 ayatnya yang ke-14 dan kalau kita ke buku Mazmur 146 ayatnya yang keenam, di sana menekankan yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan segala keunikan. Karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang kepribadian. Orang itu memang diciptakan berbeda-beda. Sehingga siapapun Anda, siapapun saya, kita harus mengetahui akan kepribadian pribadi personal ya. Sehingga kita mengetahui mana yang perlu dikembangkan dan mana yang harus di, di reduce karena kelewatan ya gitu. Oke, okay, mungkin mari kita lanjut ya lebih dalam untuk mengetahui ini. Jadi tujuan alasan kita belajar tentang knowing yourself itu pertama adalah untuk mencapai kehidupan bahagia. Semua orang pingin bahagia, itu alasan utama. Ya. Semua orang pingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia semua ingin bahagia. Saya ingin membahas tentang kepribadian personality yang berdasarkan teori. Yang disebut dengan Big Five. Sekarang lagi tren Big Five ya. Big Five. Nah kalau dulu kepribadian atau personality itu ada yang kita kenal dengan melankolin, sanguin, flekmatis, kolerik ya. Ada empat. Tetapi sayangnya ini tidak didasari dengan teori. Teori yang ada. Tetapi um, yang terbaru saat ini. Yang dikenal dengan trait atau big five. Ini adalah salah satu teori psikologi. Yang sekarang uh, dipakai di mana-mana. Untuk melihat mengklasifikasikan. Akan kepribadian dari manusia itu sendiri. Nah pertama ada yang disebut dengan conciseness. Nah apa ini conciseness? Nah ini adalah orang-orang atau kelompok orang yang sangat terorganisasi. Sangat terorganisasi. Mau apa-apa harus ada schedule gitu ya. Pokoknya jam makan dia tahu jam segini saya sudah harus duduk makan. Terorganisasi. Jam sekian saya harus bangun. Harus kontrol sana, harus kontrol sini. Kerjanya sangat terorganisasi. Sangat terencana. ya Orang-orang seperti ini luar biasa. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kemudian sangat Pekerja, bisa dikatakan, mereka adalah kelompok orang dalam kategori pekerja keras. Wah, pekerja keras! Pokoknya, semuanya harus tercapai. Semua visi misi itu akan tercermin dalam um, proses kehidupan mereka. Mereka punya visi misi yang luar biasa. Kemudian, apapun tujuan dan goal mereka tahun itu, harus tercapai. Makanya, dikenal dengan orang-orang pekerja keras. Kemudian, mereka adalah orang-orang yang memiliki disiplin yang cukup tinggi, disiplin diri. Nah, terkadang kita ketemu dengan orang-orang ini, dan terkadang kita merasa sangat-sangat apa ya, kalau ketemu dengan orang seperti ini, sangat ya, sangat risih ya, kadang sangat membuat kita tidak nyaman juga, karena tiba-tiba saja, eh, saya sudah harus pulang, kenapa? sedikit lagi jam tidur. <laughs> Jadi wah pulangnya cepat banget jam tidurnya jam 8 ya. Karena dia memang sudah terschedule, Nggak boleh ngobrol di atas jam 9. Jam 9 itu sudah harus tidur, pegang HP-nya hanya sampai jam sekian. Inilah orang-orang yang luar biasa, memiliki disiplin diri yang cukup tinggi, kemudian tepat waktu. Orang-orang dalam kelompok um, consciousness ini, mereka sangat tidak suka dengan orang-orang yang bisa dikatakan suka menunda-nunda. Ya, kalau kita buat appointment dengan mereka jam 4, sebelum jam 4 mereka sudah ada di tempat. <laughs> Karena appointmentnya kan jam 4 ya. Ini orang-orang yang luar biasa. Kalau kita datang lewat jam 4, raut wajah mereka itu akan mulai berubah. Akan mulai berubah. Itu sangat kelihatan, akan sangat kelihatan. Nah, kemudian orang-orang yang termasuk di kategori Uh, kelompok conscientiousness ini conscientiousness ini adalah orang-orang yang sangat berambisi ambisi yang cukup tinggi mereka ingin mencapai tujuan mereka dengan perjuangan yang luar biasa kalau boleh mereka itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun harus tampil beda dengan yang lain ya kalau yang lain cuma bisa buat begini, mereka orang-orang di kelompok ini akan buat sedemikian rupa. Sehingga mereka bisa tampil lebih mengungguli dari kelompok-kelompok yang lain. Ini luar biasa. Ya. Kemudian sangat cermat, sangat detail. Orang-orang you know, ya. sangat detail. Biasa orang-orang ini adalah orang-orang yang rapi, sangat tekun, dan hidup berprinsip. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di tipe ini, itu kalau duduknya ya duduknya itu rapi banget sekali dia duduk seperti ini ya seperti ini terus ya gerakan tangan itu sangat diminimais ya kemudian cara untuk duduk kalau kakinya mau disilangkan itu hanya diangkat begini ya rambutnya teratur rapi ya kalau jalan itu memang satu garis lah kalau dibilang ya kalau jalan satu garis jadi lihat orang ini enak ya kalau cewek bilang laki-laki yang tipe ini adalah laki-laki yang sangat cool gitu, wah cool banget, cool. Tapi mereka bukan itu ya. Mereka maksudnya orang-orang yang um, sekalipun kelihatan mereka itu memiliki pesona yang cukup luar biasa, menarik perhatian orang karena cara berpakaian mereka yang rapi, semuanya teratur pada tempatnya, ya. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang tidak tertutup kemungkinan memiliki stres, juga ya, memiliki stres. Juga, nah, orang-orang tipe ini, kalau coba masuk ke kamar mereka, bukunya teratur rapi, ya, bukunya teratur rapi. Biasanya dari paling tinggi sampai ke paling rendah, tempat tidurnya, kalau coraknya kotak-kotak, itu harus... wah, harus memang dikencangin gitu. Jadi tempat tidurnya rapi kayak kue. Kalau masuk selimutnya kayak gitu. Kalau mandi itu bisa sampai satu jam ya setengah jam atau 40 menit itu cuman mandi aja semuanya harus bersih cepatunya ada pada tempatnya sendal harus pada tempatnya ya makan harus di meja makan dietnya memang luar biasa ini orang-orang yang luar biasa Sangat menarik perhatian. Kalau cewek-cewek, aduh keren banget ya. Cowok-cowok keren banget kalau tipe orang uh, kelompok ini ya. Mereka akan hadir dengan menjadi suatu idola. Dimanapun dia berada, itu pasti akan menjadi idola. Dan orang-orang seperti ini, bagus menjadi pemimpin juga. Ya. Memiliki tipe sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Karena mereka tegas, terencana, pekerja keras, sangat berambisi suka memiliki goal ada visi ada misi sangat detail dalam melihat data itu detail sekali kalau ada yang tidak sesuai itu udah dia nggak senang bakal bakal nggak ketiduran kalau malam kalau ada sesuatu yang emang masih perlu untuk diperbaiki dalam laporan misalnya ada error kecil aja errornya orang itu nggak bakal ketiduran dipikirin terus ya kalau boleh dia ndak mau tidur dulu kalau belum diperbaiki baliklah dia ke meja kerja diperbaiki baru bisa tidur. nah ini luar biasa, luar biasa. jadi tipe orang ini adalah orang-orang yang sangat cocok untuk jadi pemimpin, deh, okay? sangat pemimpin. nah kemudian kita lanjut ke tipe yang kedua itu ada openness ya, openness. apa ini orang-orang yang memiliki tipe openness? nah orang-orang yang termasuk dalam kategori openness ini adalah orang-orang yang suka untuk ingin tahu memiliki minat yang sangat luas kemudian memiliki kreasi, kemudian original. Original itu artinya orang-orang yang mau sesuatu yang asli, ya, bukan sesuatu yang palsu. Mendengarkan cerita-cerita yang fakta, bukan yang fiktif. Itu original. Kemudian imajinatifnya yang cukup tinggi, tidak tradisional, artinya mengikuti perkembangan zaman, selalu untuk suka update. Ada hal-hal yang terbaru, dan kemudian artistik. Nah, jadi orang-orang yang berada di kelompok ini, mereka biasanya orang-orang yang berada di kelompok seni, ya. kelompok seni, kelompok teknik, ya. Uh, kemudian orang-orang yang suka untuk selalu untuk maju. Nah, ini orang-orang yang ada di openness ini. Ya, memiliki minat, suka banyak bertanya, memiliki minat yang cukup tinggi untuk mengetahui sesuatu dan sangat kreatif. Kalau mau bikin acara, jangan kasih sama orang-orang yang consciousness, consciousness tadi, karena tipe consciousness itu adalah orang-orang yang cool. Dia suka memerintah, tetapi tidak mau langsung um, seperti misalnya MC atau acara-acara uh, lain. Enggak, dia suka bermain di belakang layar, gitu. Dia suka bermain di belakang layar. Kalau tampil sekali-sekali, tapi jangan selalu, ya, jangan selalu. Nah, kalau orang-orang openness ini adalah orang-orang yang memang memiliki kreasi yang luar biasa. Kalau ada acara, coba kasih, um, apa itu uh, maksudnya? Coba kasih ke orang-orang ini yang menjadi ketua panitianya. Wah, uh, acara ini bakalan luar biasa. Ya, acaranya bakal luar biasa. Mereka akan susun acaranya sedemikian rupa, ada atraksi, sebagainya dan sebagainya. Itu sangat akan muncul acaranya itu sangat luar biasa. Karena mereka memiliki imajinatif kemudian kreasi yang cukup tinggi. Ya, taruhlah mereka dalam kegiatan-kegiatan atau -kegiatan event-event yang besar. Orang-orang openness itu paling pintar. Ya, bagaimana mereka akan kolaborasi uh, satu acara dengan acara yang lain sehingga acara itu kan kelihatan menarik walaupun acara itu sebenarnya ya acara yang biasa-biasa aja, acara tahunan tetapi akan dibuat menarik sedemikian rupa sehingga akan menarik banyak perhatian dari orang. Nah, ini orang-orang openness ini. Orang-orang openness ini biasanya tidak mau membuang-buang waktu mereka hanya untuk bercakap-cakap hal-hal yang tidak memiliki benefit untuk mereka. <laughs> Jadi kalau ajak bicara sama mereka, kalau kita bicara hal-hal yang nonsense gitu ya mereka nggak suka. Maunya sesuatu yang real ya, sesuatu yang real yang memang benar terjadi. Ya. Jadi kalau anda mau bicara sama orang openness, bicara sesuatu yang fakta bukan yang fiktif, <laughs> karena mereka nggak suka. Nah ini kelebihan dari orang-orang openness ini. Orang-orang openness itu memiliki kerja juga yang luar biasa, oke? Okay? Karena mereka adalah orang-orang yang kreatif, biasanya mereka berada di bagian seni, oke? Okay? juga teknik. Kemudian ada orang-orang yang dalam kategori extraversion. Nah orang-orang dalam kategori extraversion ini mereka bersosialisasi yang cukup tinggi. Aktif ya, senang untuk bicara, kemudian berorientasi pada orang. Memiliki banyak teman ya, ini orang-orang yang extraversion. Kemudian paling suka dengan tantangan. Kemudian kalau bicara, sukanya ada gerakan tubuh ya. Gini, 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 gini ya. Kalau misalnya ditanya ya, kalau orang lain kan ditanya. Eh, hmm. kamu tinggalnya dari mana? Asalnya dari mana? Misalnya tanya ke Ibu Metlin ya. Yeah. Asal dari mana? Ibu Metlin hmm. asalnya dari mana? Dari Manado ya. Nah kalau orang-orang yang termasuk dalam extraversion, kalau ditanya, kamu dari mana? Oh saya dari Bitung pak. Saya ke di Bitung itu tinggalnya di terminal pak. Terminalnya yang ada di atas pak tahu nggak? Iya pak di bagian atas Bitung pak. Ya namanya Terminal Tangkoko pak. Jadi kalau sampai di Terminal Tangkoko pak, kan di situ ada jalan kan pak. Jalannya menuju ke atas ada Universitas di bawah ada Sti, kemudian ada jalannya ke atas masuk situ pak di situ rumah saya Nah, gitu. Jadi mereka akan memberikan sebuah um, apa informasi yang lebih detail dari apa yang kita tanyakan. Nah, ini orang-orang yang memiliki uh, kategori atau yang termasuk dalam kategori extraversion, ya. Jadi mereka itu luar biasa, suka untuk bercakap-cakap. Kalau bicara sama mereka, jangan coba menyela percakapan, ya. <laughs> Karena mereka akan mendominasi percakapan itu dari awal sampai akhir. Nggak pernah capek, nggak pernah capek. Jadi orang-orang extroversion ini adalah orang-orang yang sangat suka untuk bicara. Nah kalau misalnya kita mau bikin acara, mau bikin pesta ya atau membuat suatu event tertentu, ya, orang yang memiliki kategori yang termasuk dalam kategori openness akan setengah mati untuk menjadi MC karena mereka banyak kekurangan dalam kosakata. Mereka akan lebih kreatif untuk mengatur acara itu. Tetapi bukan sebagai pemain utama dari acara itu. Kasih sama orang-orang extraversion. Luar biasa. Acaranya akan hidup. Karena orang-orang ini memang sangat spektakuler. Tidak pernah malu, sok kenal, sok dekat. Eh baru ketemu, eh kamu dari mana? gitu Langsung membuka percakapan lebih dulu gitu. Eh apa kabar kamu dari mana? Gitu. Eh baju kamu keren banget ya. Nah ini orang-orang extraversion. Jadi tidak pernah malu, suka untuk membuat teman ya, dan selalu menjadi tantangan. Paling suka dengan acara-acara hiburan. Kalau ada pesta, ada apapun. Kalau ajak sama orang melancholins, orang Melan Collins sorry, uh, consciousness, orang yang memilih conscientiousness, orang yang berkategori, termasuk dalam kategori conscientiousness ini, adalah orang-orang yang perhitungan ya mereka disiplin sangat perhitungan ya kalau ajak sama mereka ke Mantos maka mereka itu akan mulai berpikir ke Mantos keluarnya berapa ya transportasinya berapa sampai di Mantos makannya di mana mereka akan pikir tentang pengeluaran kemudian benefit ke Mantos itu apa ya saya ke Mantos ada perlu nggak cuman jalan doang ya udahlah mendingan tinggal gitu tapi coba kalau kita ke orang-orang yang memiliki yang berkategori extraversion nggak diajak pun ke Mantos, mereka suka untuk menawarkan diri. Saya boleh ikut nggak? <laughs> Saya boleh ikut nggak? Nah, paling suka dengan yang rame-rame, meskipun tidak ada tujuan ke Mantos apa, tapi pingin aja dia jalan ke Mantos. Nggak. pingin aja. Senang dia. Semakin banyak orang, semakin senang. Kalau ada dua orang ekstroversion yang bicara dalam satu ruangan, itu hanya dua, tapi kedengarannya ada sepuluh. Sampai di luar, karena biasa suara mereka keras gitu suara mereka keras kalau tanya sama orang conscientiousness, toilet di sini di mana ya dia akan bilang ehm, di bagian belakang Pak bisa langsung ke bagian belakang tapi kalau kita coba tanya kepada orang-orang yang berada dalam kategori extraversion toilet ini di mana ya Bu Oh situ kamu jalan lurus ke belakang sampai di belakang situ kan ada belokan kanan ada belokan kiri masuk ke belokan kanan terus mentok toiletnya udah di situ. Nah itu beda ya, beda. Jadi beda orang yang berkategori consciousness dengan kategori extraversion. Nah, orang-orang yang extraversion ini dalam penelitian yang dilakukan di Jepang adalah orang-orang yang memiliki umur yang panjang. Kenapa memiliki umur yang panjang? Karena mereka paling suka dengan apa? Paling suka dengan joke atau lelucon, bercanda. Paling suka bercanda, kemudian apa lagi? Orang-orang ini paling spontan untuk berbicara tentang masalah hidup mereka. Mereka tidak pusing gitu. Aku punya keluarga, anakku kayak gini, itu suamiku kayak gini, 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 gini ya itu lepas plong dia kalau cerita plong santai gitu. Buat orang conscientiousness itu adalah hal yang privacy dan confidential. Tapi buat orang yang ber, memiliki kategori extraversion itu hal yang biasa-biasa aja. Malahan kalau dia bicara dia senang orang tahu, orang orang dengarkan dia dia senang. Sangat senang didengarkan oleh orang lain. Nah, ini orang-orang yang memiliki kategori um, extraversion. Jadi lama matinya. <laughs> lama matinya. Karena paling senang ketawa, paling senang untuk piknik, paling senang untuk camping. Ini orang-orang extraversion. Nah kita ke kategori selanjutnya ada agreeableness. Nah kategori agreeableness ini adalah orang-orang yang memiliki tipe yang penuh dengan kelemah lembutan. Kemudian pada umumnya orang-orang yang berkategori agreeableness ini, agreeableness ini adalah orang-orang yang ramah, dapat dipercaya, mudah menolong orang lain, kemudian sangat halus, uh, sangat jujur, kemudian suka menolong dan yang paling luar biasa, orang-orang yang agreeableness ini adalah orang-orang yang mudah untuk dibujuk, nah, kayaknya dibodoh-bodohin. <laughs> gitu, mudah dibujuk. Nah, orang-orang yang memiliki kategori agreeableness ini itu kalau um, di dalam pergaulan sosial adalah orang-orang yang sangat mudah untuk dipercaya. Jadi kalau kamu mau cerita, mau curhat tentang masalah kamu, jangan ke orang-orang yang berkategori extraversion. Yang suka bicara. Karena kamu curhat jam sekian, jam lima nanti itu sudah di Facebook. <laughs> cepat banget itu tersebar gitu ya. ya mungkin ada satu dua yang memang uh, bisa dipercaya tetapi pada umumnya juga orang-orang yang memiliki kategori extraversion ini kadang-kadang uh, rahasia temannya sudah apa itu sudah uh, sudah sampai ke orang lain tapi dia cara menyampaikannya dengan tidak sadar lagi ngobrol-ngobrol ya? udah kebilang gitu ya. Jadi ya keceplosan. Nah ini orang-orang yang masuk dalam kategori extraversion. Tapi kalau orang-orang agreeableness, sekali kamu bilang dia akan keep ya. Dia akan simpan itu. Ya. Gak ada orang yang akan tahu. Dan dia sangat tepat dijadikan tempat untuk curhat. Dan dia akan memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Beda dengan kon uh, cons, uh, conscientiousness. orang conscientiousness itu mereka cool kalau mendengarkan kamu curhat pasti cuman Oh iya ya yeah? mm, oke okay. oke okay. gitu ya udah ya yeah. itu karena mereka itu nggak mau terlibat dalam masalah privacy sama orang lain kalau kita ketemu sama orang-orang extraversion itu suka kadang-kadang loh kok dibikin begitu <laughs> karena mereka itu berapi-api, extraversion. Kalau saya jadi kamu, pasti saya akan balas nah, gitu. Itu orang extraversion. Tapi kalau orang agreeableness itu, kalau curhat sama mereka, mereka lebih cenderung akan lebih condong akan membuat amarah kita untuk mereda. Kemudian mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, ya. Itu orang agreeableness. Jadi mudah untuk bercerita dengan mereka. Mereka sangat sopan. Lihat aja intonasi suara mereka. Intonasi suara mereka itu sangat halus ya. Kalau extraversion agak um, besar ya suara mereka kayak teriak-teriak kalau bicara ya kuat kencang. Kalau openness suara mereka ya biasa aja. Kalau kita ke um, conscientiousness biasanya conscientiousness itu suara mereka hampir nggak kedengaran karena mereka lebih banyak untuk tutup mulut gitu nah tetapi mereka berpikir orang-orang nah, itu nah mari kita lanjut ke neoritisme nah ini adalah um, kategori terakhir ya kategori terakhir tetapi ini kategori yang baru ditemukan ya kategori yang baru ditemukan consciousness eh, sorry neoritisme ini adalah uh, kategori di mana kelompok orang ini cepat untuk merasakan cemas gugup kuatir, merasa insecure, kemudian memiliki um, kehidupan yang tidak tenang ya, tidak tenang selalu was-was, kemudian mudah kesal, sering berprasangka buruk dengan satu peristiwa, ya, sangat pesimis dengan hidup. Nah orang-orang yang seperti ini yang sangat rentan untuk masuk dalam um, apa? Um, keadaan stres Nah orang-orang seperti ini Karena orang-orang seperti ini Misalnya dikasih bagian Untuk misalnya doa Satu bulan sebelum doa dia sudah gugup <laughs> Sudah gugup Satu bulan sebelum doa sudah gugup Orang-orang nah, seperti ini ya Kemudian kalau kita lagi bicara mudah untuk tersinggung Tiba-tiba ya. lagi ngobrol Dianya sudah diam Mbak kenapa mbak? udah tersinggung, tiba-tiba menangis sendiri, ya. suka untuk menyendiri. Kalau lagi ngumpul, dianya maunya cuma di dapur aja gitu, duduknya sendiri, nggak mau minggel, nggak mau ngobrol, lah. pinginnya sendiri terus. Nah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kategori neoritism. Okay. Nah mungkin secara garis besar, nah inilah Um, kepribadian atau personality hmm. dari manusia yang bisa kita pelajari ya um, saya tidak tahu apa personality kita tetapi yang saya pahami bahwa satu personality itu melengkapi personality yang lain oke okay? yeah. ya, jadi kita semua itu memiliki personality yang berbeda-beda semuanya tidak sama ya. Oke, mungkin itu saja sampai di sini. Baik, terima kasih yeah. untuk penjelasan yang luar biasa ya. Tentunya kita semua sudah banyak belajar dari pembahasan yang baru kita dengarkan. Dan di malam hari ini saya ingin bertanya sehubungan dengan kepribadian kepribadian ini, Big Five ya, ya dari antara lima ini. Bagaimana cara kita mengidentifikasikan diri kita di bagian yang mana sebenarnya yang lebih tinggi? Contoh, saya saya pribadi saya melihat kepribadian saya tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat nah bagaimana untuk menyimpulkan bahwa kita sebenarnya lebih condong ke sini oke okay. um, bagaimana cara ya kita untuk mengidentifikasi sehingga kita mengetahui kita berada dalam kategori kepribadian apa nah um, kita menggunakan alat ukur oke okay? kita memiliki alat ukur untuk mengukur untuk mengukur dan melihat kalau saya itu masih masuk dalam kategori yang mana, sehingga kita mengetahui kelebihan dari um, kepribadian saya bahkan kekurangan yang saya miliki, sehingga lewat alat ukur ini kita dapat memaintain um, ya apa yang perlu dari kepribadian saya, oke okay, sikap yang perlu dimaintain atau dipelihara kemudian atau ada yang harus ditingkatkan. Kemudian kelemahannya apa? Oke, okay, itu yang harus kita lihat juga yang harus kita bereskan, oke. Okay. Nah, terkadang satu pribadi manusia itu bisa memiliki dua kepribadian, ya. Tetapi akan ada salah satu dari dua kepribadian itu yang akan sangat menonjol, lebih dominan dari kepribadian yang lain seperti seorang pemuda dapat memiliki dua kepribadian agreeableness sama extraversion, tapi dalam alat ukur itu melalui alat ukur itu akan terlihat tingginya di mana? Ya. Oh ternyata dia tingginya di extraversion. Extraversion dia dapat misalnya um, 70 sedangkan Um, agreeableness dia miliki 30% Nah itu dapat terjadi Bisa juga terjadi Ada tiga kepribadian 70% 20% sama 10% Itu bisa terjadi Ada juga dua kepribadian yang memiliki presentasi Yang sama 50-50 Itu bisa terjadi Tapi ada juga yang dapat 90% sampai 90, sekian persen itu bisa muncul, ya, bisa muncul orang-orang tertentu bisa memiliki kepribadian yang hampir penuh di satu kategori, di satu kategori, satu kategori ini luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kalau untuk mengetes mengidentifikasi kita punya alat ukur ya, kita punya alat ukurnya. Kalau misalnya anda di rumah pingin ngetes ya Uh, udah langsung aja ke Big Five test ya Big Five test toh, itu tinggal di toh, tinggal di apa toh, di search aja di Mister Google toh, itu akan muncul linknya akan muncul banyak kemudian toh, tinggal masuk aja bisa dilakukan sendiri kemudian akan keluar hasilnya nanti hasilnya akan diinterpretasi uh, akan diinterpretasi Kemudian setelah itu hasilnya akan keluar, anda akan lihat banyaknya di mana kategori apa, yang kedua terbanyaknya di mana atau memang saya piurnya di kategori apa begitu? Kemudian setelah interpretasinya sudah ada, nah saya bisa lihat keunggulan dari kepribadian saya itu apa? Ya, ternyata saya orangnya itu uh, neoritism ya, memang benar gitu. Saya itu sering murung sendiri kadang-kadang malam bangun sering nangis sendiri kalau ingat masa lalu suka stres gitu suka berprasangka buruk kalau ada yang ngobrol ya di banyak orang sering kali wah mereka ngobrol tentang saya pasti ngomongin tentang saya nah itu bisa terjadi oke okay. nah makanya paling bagus kalau kita ambil tesnya sehingga kita tahu ya Apakah benar memang saya ada dalam kategori Neuritism? kira-kira berapa persen sehingga oke okay, apa yang saya harus lakukan kalau kedapatan saya Neuritism, apa yang saya dapat lakukan Nah saya pernah mengadakan satu tes di tentang satu institusi kemudian mendapatkan ada seorang wanita Memiliki neoritism yang sangat tinggi. Gitu. Hmm. Sampai 80 sekian persen. Saya panggil kepala bagian. Karena saya ingin ngobrol dengan wanita ini. Dan dipanggilah wanita ini kita ngobrol. Sejenak dengan hasil yang ada. Kemudian setelah itu diingatkan. Saya ingatkan kepada uh, kepala institusi dengan keadaan dari wanita ini karena setelah interview memang cocok ya memang cocok nah hasil yang ada itu memang bersifat konfidensial tetapi kalau memang perlu saya harus ngobrol sama kepala bagian karena dia perlu tahu dengan keadaan dari wanita ini sehingga sangat mudah kalau ada apa apa dia mudah untuk mendeteksi nah lima hari setelah kunjungan saya wanita ini menjadi agresif, ya, tiba-tiba wanita ini um, berubah, ya, berubah lebih kebanyakan diam, tetapi kalau misalnya situasi tertentu agresinya muncul sampai bisa mencelakakan orang lain dan merusak benda-benda di sekitar. Nah, ini terjadi tahun lalu, ya, akhirnya dari sana, wanita ini memiliki neoritisme yang cukup tinggi dan melanjutkan akhirnya bukan melanjutkan tetapi dibawa ke terapis, ke psikolog dan psikiater untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik lagi. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi langsung kita pahami kenapa sampai begitu. Ternyata dia memiliki kepribadian sehingga terapis juga akan sangat mudah untuk membantu setelah mengetahui kepribadiannya dia oh ternyata maksudnya di sini gitu nah itu sangat menolong jadi apakah kita perlu untuk mengidentifikasi diri ya sangat perlu penting bagi kita untuk mengidentifikasi diri sehingga kita bisa tahu kelemahan dan keunggulan dari uh, kepribadian saya sehingga saya tahu apa yang perlu diperbaiki karena saya neoritism ya mungkin saya harus lebih banyak bergaul dengan orang-orang supaya tidak lebih banyak duduk sendiri. Karena kalau lebih banyak duduk sendiri, pikiran akan mulai bermain ke sana kemari, ya. Kemudian saya tidak bisa membendung pikiran saya, saya akan larut dalam kesedihan dan akhirnya saya hilang. Gitu. Tetapi dengan banyak kegiatan, maka itu akan mencegah saya untuk menyendiri. Nah, itulah teknik awal ya, teknik-teknik dasar ya dalam mengatasi kita punya kelemahan. ...dari kepribadian kita. Baik, apakah bisa kita merubah kepribadian kita? Contohnya, condong kita pemarah, akhirnya bisa jadi sabar. Condong kita cerewet, ingin jadi pendiam, seperti itu. Uh, kalau menurut saya, ya, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa dirubah. Tidak ada yang mustahil. Kalau menurut Alkitab juga kan begitu. Ellen uh, G. White juga dalam kutipannya dalam Christ Object Lesson 331 tahun 1900 di sana dikatakan semua cacat tabiat saya dapat disembuhkan. Oke. Okay? Jangan seorang pun berkata bahwa saya tidak dapat untuk menyembuhkan cacat tabiat saya. Ndak. Kalau kita tiba pada keputusan ini dalam Christ Object Lesson dia katakan, sudah pasti kita akan gagal untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita jadi orang pesimis kalau kita jadi orang pesimis, maka enggak akan jadi. Enggak akan jadi. Christ Object Lesson sangat jelas, dia katakan. Orang yang pesimis untuk mengubah cacat-cacat tabiat, akan sangat mustahil bagi orang itu untuk menuju ke mana? Kerajaan surga. Tapi Tuhan akan menyanggupkan orang itu untuk mengubah cacat tabiatnya. Nah, kita melihat ini bukan dari segi sains. Jadi saya menjawab dari segi... Uh, Religious, religius ya. Baik. <laughs> dari segi agama. Kalau tanya dari segi science, kalau untuk merubah secara total akan sangat tidak mungkin. Baik. Tetapi yang sangat mungkin itu hanyalah untuk memaintain, uh, memaintain perilaku kita agar tidak berlebihan dan ini harus dikurangi. Supaya balance. Supaya balance ya. gitu. Nah dilatih, hanya dilatih, tetapi kecenderungan untuk ke situ akan tetap ada. Dan kata lain sifat-sifat atau kepribadian-kepribadian hmm. mereka memiliki kecenderungan ya hmm. untuk hmm. jadi ekstrim hmm. terlalu hmm. atau hmm. berapa hmm. kekurangan hmm. ya? Iya. Nah kepribadian Kesan. yang cenderung suka susah mengontrol hawa nafsu seperti makan Kesan. sehingga rentan terkena penyakit-penyakit yang berhubungan Kesan. dengan makan berlebihan bagaimana ini kepribadian uh, mana yang kira-kira mana ya lebih rentan Nah kalau mau bilang um, kepribadian atau kategori kepribadian mana yang akan yang sangat rentan ya untuk menahan nafsu itu, Um, semua kepribadian rentan gitu, <laughs> karena ada orang agreeableness yang obesitas, ada orang um, apa conscientiousness juga yang agak obesitas ya. Jadi kalau kita bicara tentang rentan makan itu mungkin tidak termasuk dalam kepribadian, tapi itu termasuk dalam selera, <laughs> selera gitu. Jadi setiap orang dalam hal selera itu setiap orang memiliki selera, ya selera. Uh, tahannya seseorang terhadap selera nafsu makannya dia itu tergantung pada kontrol diri sendiri, ya? kontrol diri yang ada pada pribadi orang itu. Tetapi kalau kita melihat dari kepribadian mana yang sangat rentan dengan uh, hilangnya kontrol untuk menahan nafsu makan, itu semua berpotensi semua kepribadian memiliki potensi untuk rentan terhadap nafsu makan, Baik. <laughs> gitu. Bagaimana sehubungan dengan depresi? Oh. Kita tahu bersama bahwa kita ya. karakter apapun itu, kepribadian apapun itu, kita tentunya akan terpapar ya dengan yang namanya ya. stres. Kepribadian mana yang rentan dengan penyakit-penyakit sehubungan dengan ya, darah itu. tinggi atau itu. depresi yang berlebihan. Oke, okay. kalau kita lihat dari pembahasan tadi, Nah, itu sangat dominan dengan stres, ya. Kemudian sangat dominan juga dengan depresi, neurotisme. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan bagi consciouosness untuk mengalami depresi, karena orang consciouosness itu sangat-sangat sehingga kalau ada sesuatu yang tidak perfect, tidak sempurna, ya sekecil apapun itu, orang itu nggak bakalan tenang. Itu akan memicu stres dan itu akan disebut stresor bagi dia. Oke. Okay. Nah, nah jadi kalau mau bilang yang mana rentan terhadap stres, stres itu normal. Semua kategori kepribadian akan memiliki stres, stres. Karena stressor itu disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Ya, tapi untuk depresi semua juga, sorry, untuk depresi semua rentan terhadap depresi, semua bisa dapat depresi. Tetapi yang paling dominan dari kepribadian ini ya adalah concise. eh sorry adalah um, sorry minta maaf um, neoritism, ya neoritism tadi. Nah, ini yang paling dominan. Baik ya. Um, apa ada tips dari penitas tips-tips sederhana bagi mereka yang rentan terhadap depresi? Nah, hal yang paling um, paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan kognitif terapi. Kognitif terapi dengan persepsi, bagaimana kita mengatur sikap, sikap atau persepsi kita tentang sesuatu yang belum terjadi yang sudah terjadi, sementara terjadi dan yang akan terjadi. <laughs> Jadi, bagaimana kita berpersepsi dengan peristiwa? Nah, persepsi itu uh, bisa satu istilah. Dalam berpersepsi, ada satu istilah yang dikenal dengan explanatory style. Bagaimana kita menjelaskan satu peristiwa yang sudah terjadi? kepada diri kita sendiri. Kalau cara penjelasan itu baik, maka stresnya itu akan bersifat sementara. Tetapi kalau cara penjelasan itu salah, maka stres itu akan bersifat panjang. Bagaimana kita melihat kasus itu? Misalnya, saya gagal ujian. Ya, gagal ujian oleh karena tadi malam saya nonton, saya nggak belajar. Waktu saya ikut kuis saya hanya dapat 3 over 10, 3 per 10. Ya. Kalau cara saya menjelaskan 3 per 10 itu memang karena saya bodoh. Memang dari sononya, dari dulunya, dari kecil, saya memang bodoh. Ya, ya udahlah, memang saya bodoh. Belajar juga, walaupun saya belajar pasti nggak akan dapat 6 pasti nggak akan lewat 7 karena dari sananya saya memang bodoh. Nah kalau konsep saya menjelaskan konsep kalau um, cara atau explanatory style saya seperti tadi maka stres itu akan bersifat panjang bahkan akan kekal karena saya sudah memberikan label kepada diri saya sendiri bodoh gitu kan. Tetapi kalau misalnya cara saya menjelaskan kepada diri saya seperti ini. Um, ya iya saya dapat 3 per 10. Ya itu karena semalam saya tidak belajar sih gitu. Ya mungkin kalau saya belajar bisa dapat 5, 6 gitu. So, berarti next time ya belajarlah nggak nonton. Ujian namanya juga ujiannya harus gitu harus belajar. Ya udahlah. Mungkin Yesterday itu bukan lucky day-nya saya. <gak> ya, mungkin next week lah, I try my best. Gitu. Mungkin minggu depan saya coba lagi. Kalau ada ujian, pasti saya belajar. Ya, udahlah. Memang dia stres, nilainya rendah, tetapi cara menjelaskan satu kasus kepada dirinya sendiri itu membuat stresnya itu hanya bersifat sementara. Ya, bersifat sementara, dan akhirnya dia bangkit lagi, bangkit lagi santai gitu jadi mari kita melihat cara bagaimana saya menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi sementara terjadi dan yang akan terjadi cara saya menjelaskan kepada diri saya walaupun yang terjadi itu sangat um, tidak mengenakan oke okay? tetapi cara menjelaskan akan menjadi kunci akan menjadi kunci nah itu jadi explanatory eksplan style itu sangat penting kemudian yang kedua uh, yang paling bagus itu adalah acceptance acceptance artinya menerima menerima apa yang sudah terjadi apa yang sementara terjadi dan yang akan terjadi menerima keadaan fisik ya memang hidung saya pesek diterima karena kalau anda dan saya ndak terima, gitu, hmm. itu ndak putus-putus kita cari perawatan untuk cara meninggikan hidung, ya. pengeluaran banyak, ya, stres ya. Terima kalau bibir saya ini ya biasa-biasa aja. Karena kalau nggak diterima, kita bakalan stres masuk keluar uh, apa? Sulam dan, bibir, ya. Untuk sulam bibir. <laughs> Karena kan sulam alis, sulam bibir ya, semuanya mau disulam ya. Gitu. Semuanya mau disulam sampai-sampai fotonya sama yang pribadinya kelihatannya beda karena hasil sulam semuanya jadi palsu gitu ini ndak alami nggak alami. Nah puas terima gitu menerima menerima bahwa masa lalu saya memang nggak seindah masa ini ya udah tahun lalu ya tahun lalu gitu terima bahwa tahun lalu anda dan saya pernah memiliki kegagalan. Ya sok diterima. nggak masalah. Diterima. Diterima kalau saya pernah gagal. Apakah dalam perjalanan hidup pendidikan, sosial atau rumah tangga dan psikologi. Atau dalam perjalanan kehidupan hmm. religius, kerohanian. Sok. Kalau memang pernah gagal, akui. Saya pernah gagal. Hmm. Ya, diterima ya udah saya terima itu tahun lalu. Ya udah, itu kan tahun yang lalu tapi tahun ini saya memiliki resolusi ya resolusi menerima ya. menerima kalau memang keadaan dan ekonomi saya ya memang pas-pasan terima aja dulu diterima besok kan ada kesempatan ya sudah diterima okay. diterima aja gitu. diterima kalau istri saya memang Orangnya extra bicaranya ndak pernah berhenti. Ya sudah, memang udah nikah mau gimana lagi ya diterima, diterima aja. Kok istilahnya sudah kayak gitu, mau gimana lagi ya diterima gitu. Diterima kalau suami saya itu uh, Kalau lagi makan paling suka karena dia orangnya perfeksionis, detail, kemudian hemat. Kalau makan masuk rumah makan sering isi ke saya. Kalau banyak banyak jangan mahal mahal ya udah diterima. Memang sudah nikah suami saya kayak gitu diterima aja gitu. Karena kalau nggak diterima itu akan jadi stresor. Semua itu diterima aja. Supaya nggak buat stres. Nah. Kemudian yang paling penting itu gratitude. mensyukuri Jadi ya, disyukuri aja. Apapun yang ada makanan yang ada ya sudah disyukuri udah makan ya gitu. disyukuri ini hidup ya memang ya udah saya gagal ya disyukuri ambil makna ya, Makna hidup dari kegagalan itu ya sudah sok disyukuri. syukuri syukuri gitu. ada sesuatu yang sangat penting dari kegagalan itu disyukuri memperoleh berkat disyukuri gitu memperoleh kegagalan disyukuri gitu masuk tahun yang baru dengan baju yang lama ya disyukuri masuk tahun baru dengan baju yang baru disyukuri. Semua disyukuri. Karena emang Tuhan ajar begitu kan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan, ya, karena mengucap syukur itu. Sudah dikatakan Alkitab jauh sebelum ilmu. Psikologi ini muncul. Ya. Dalam psikologi kontemporer. Psikologi positif. Gratitude itu akan membangkitkan emosi yang positif. Hmm. Orang yang suka mengucap syukur memiliki psikologi well-being yang cukup tinggi. Tingkat kebahagiaan sangat tinggi. Ketimbang dengan orang yang tidak suka mengucap syukur. Nah ini yang perlu kita ingat sekali lagi. Orang yang suka dan sering mengucap syukur. Psikologi well-beingnya tingkat kebahagiaannya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak suka mengucap syukur. Dan rentan untuk kena penyakit sangat rendah. Nah, itu ya. Nah, ini mengucap syukur. Kemudian yang terakhir adalah forgiveness. Forgiveness itu memaafkan. Memaafkan itu bukan untuk orang lain. Tetapi memaafkan lain sendiri. So, memaafkan masa lalu. Memaafkan sekarang. Dan memaafkan diri sendiri. Jangan mempersalahkan diri lagi. Karena sudah terjadi. Dan maafkan masa lalu yang sudah berlalu. Jadi kita bisa menerima kehidupan saat ini dengan sangat positif. Emosional positif akan terbentuk, maka kita akan semakin sehat. Nah, gitu. jadi kalau emosional positif itu terbentuk, maka kita itu akan sangat sehat, gitu. Dan sangat um, rendah, rendah kemungkinan untuk terserang penyakit. Nah. Baik. Baik, terima kasih untuk tips-tips yang it's sudah diberikan. Tentunya kita sudah tidak ada alasan lagi ya it's untuk it's dapat bangkit it's kembali it's di tahun 2022 iya, ini. Iya, pasti. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Ya, sama -sama. Kita akan baik sejenak. Dan sahabat <tuh> live jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Live Live in Fullness to Eternity. menyaksikan selalu program diskusi sekolah sahabat best setiap Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Baik kita lanjut kembali lagi kepada narasumber kita, Pendeta Ricky Mandias. Baik pendeta, ada sedikit pertanyaan yang ingin kita tanyakan juga dalam sesi ini. Pertama adalah kepribadian mana yang paling susah untuk merubah pola hidup, walau sudah tahu tapi susah untuk dirubah. Apa ada tips-tips juga mungkin bisa diberikan? Iya, ya, jadi kepribadian mana yang paling susah untuk dirubah? Ya ini bisa ke semua kategori kepribadian. Kalau memang kepribadian itu dasarnya tidak mau dirubah itu akan jadi susah kelemahan-kelemahan dari tiap-tiap kepribadian ini tidak ma tidak memiliki keinginan untuk dirubah maka itu akan susah um, kalau dalam segi um, science bukan dirubah tetapi di um, apa di ya perilakunya nah, itu akan setengah mati akan setengah mati untuk berubah jadi kepribadian yang mana tidak ada salah satu kepribadian pun. Jadi semua kepribadian memiliki potensi yang sama. Jadi kepribadian mana yang paling bagus? Semua sama aja. Semua memiliki keunggulan masing-masing, ya. Memiliki keunggulan masing-masing. Nah, cuman yang jadi masalahnya yang kepribadian yang terakhir memang yang neoritism. Mm -hmm. Sangat dominan untuk uh, condong untuk depresi ke masalah mental ya. Tetapi walaupun saya, konsis, uh, maaf, neuritisemnya tinggi tetapi memiliki presentasi yang tinggi. Tetapi setelah saya mengetahui uh, saya memiliki neuritisem dengan presentasi yang cukup tinggi dan saya mau untuk uh, terapi, uh, melakukan terapi diri, maka itu tidak menutup kemungkinan. Orang itu akan sangat memiliki terapi itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya dia sehingga ketika ada stresor yang ada dia memiliki banyak coping ya coping stres yang luar biasa karena dia sudah memiliki sudah melakukan terapi dan sudah terbiasa dengan coping coping stres yang dia latih dalam terapi itu nah. atau ada juga hal-hal yang lain seperti ada juga terapi untuk um, seperti relaksasi, dan sebagainya. Nah itu akan sangat menolong dia untuk meningkatkan dia punya self-esteem, self-efficacy, ya. ada banyak hal juga yang bisa ditingkatkan sehingga dengan naiknya itu um, kepribadian um, neuritisemnya akan semakin rendah. Nah, kemudian akan muncul satu emosi positif karena emosional positifnya itu sudah sangat tinggi. Mm -hmm. Nah, itu akan sangat membantu dia, ya, sangat membantu dia. Itu akan sangat menolong. Okay. Mm. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini sedikit beralih, ya, hmm. bagaimana mengatasi konflik kepribadian dalam keluarga. Contohnya, suami dan istri memiliki konflik hmm. perbedaan yang ekstrim. Contoh hmm. yang satu hmm. sangat optimis, yang satu hmm. sangat hmm. sebaliknya. Seperti itu, bagaimana membalansikan ini. Hmm. Ini kayak masuk kamar mandi, ya, istrinya suka pencet odol dari belakang, suaminya pingin pencet odol dari depan gitu. Jadi setiap kali masuk bapaknya bilang, mah ini odolnya kesan semua langsung di belakang gitu. <gay> Kalau istrinya pak, ini odolnya harus dari belakang dong <gay> di apa tekan-tekan sampai ke depan supaya enak lihatnya. gitu. Jadi bagaimana cara ya, bagaimana cara untuk bisa ya, untuk bisa klop ya? namanya sudah nikah mau dikasih balik kan? tidak mungkin <laughs> ya, jadi yang hal yang terbaiknya itu ya dengan kita identifikasi diri kita cari tahu kelemahan kita itu apa kita duduk sama-sama kita bicara saya itu seperti ini mungkin sudah lama berumah tangga tetapi mungkin malu untuk membicarakan ini mengakui kelemahan-kelemahan yang ada kekurangan-kekurangan yang ada tetapi itu harus di uh, diungkapkan saya memang seperti ini gini-gini sehingga kita harus berempati gitu jadi muncul empati. Setelah kita tahu berempati, hmm. oh ternyata dia ya udah berempati. Kemudian setelah itu kita juga harus saling mengoreksi satu dengan yang lain. Membuka diri terhadap koreksi. Mah, jangan begitu seperti ini. Kalau bicara mama itu terlalu keras sampai tetangga pikir kita lagi bertengkar, lagi berantem. Padahal mama kan cuma mau kasih tahu. Kalau kos kakinya sama cepat tuh kasih di atas rak sepatu gitu tapi mamanya teriak dari belakang sampai-sampai tetangga pikir kita lagi berantem nah, jadi dibicarakan jadi berempati dan terbuka dengan terbuka dengan um, koreksi baik itu dari istri ataupun dari suami terbuka gitu nah, sangat jadi, senang kalau seperti itu oke, jadi keterbukaan nah, dan juga penerimaan iya, ya penting, komunikasi kom sangat penting baik Baik, terima kasih ya. untuk penjelasan-penjelasannya ya. yang sudah diberikan pada kita semua. Tentunya sahabat live semua sudah banyak belajar ya dari ya. pembahasan kita di malam hari ini. Dan tentunya kita masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Namun sangat disayangkan kita dibatasi oleh waktu. Dan akhir pembahasan kita di malam hari ini. <tuh>. Bolehkah pendeta sedikit memberikan closing statement manfaat apa okay. saja yang berita um, ingin berikan kepada sahabat live sekalian sehubungan dengan pembahasan kita sepanjang malam ini oke okay, baik, uh, terima kasih banyak ya, baik um, apapun kepribadian yang saya dan Anda miliki, syukuri itu karena Tuhan memberikan kepribadian kepada kita dengan satu maksud tertentu, ada alasan kenapa saya memiliki kepribadian yang seperti ini, disyukuri diterima, acceptance gratitude, oke okay. kemudian mari kita melakukan evaluasi diri Mumpung hari ini masih di awal tahun yang baru, Benar. kita masih bisa memperbaiki resolusi-resolusi apa untuk ke depan di tahun ini. Evaluasi diri, apa yang harus dikurangkan, dikurangkan, dan apa yang harus di, um, ditingkatkan, ditingkatkan. Oke, okay? sehingga kita bisa berpikir tiga hal. Kalau nanti saya mati. Apa yang saya sudah lakukan untuk orang lain? Kalaupun saya hidup, apa yang akan saya buat bagi orang lain? Dan kemudian, yang ketiga, apa yang saya sudah buat bagi diri saya? Hmm. Nah, ini menjadi pertanyaan yang luar biasa yang mungkin dapat menolong kita untuk ke depan, ya, dengan kepribadian kita, apapun kepribadian kita, disyukuri, kemudian lakukan yang terbaik untuk orang lain untuk diri sendiri terlebih kepada Tuhan. Ingat bahwa kehidupan itu kita sudah bahas dalam pembukaan tadi Mazmur 139 dan 146 bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan dahsyat. Karena kejadian manusia itu sangat dahsyat, manusia itu sangat unik. Manusia diciptakan dengan tujuan yang spesial dari Tuhan. Maka dari itu Mari kita hormati kehidupan kita, syukuri kehidupan kita, dan apa yang perlu kita rubah, kita rubah karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya pendeta untuk penjelasannya. Dan kita sudah tiba pada penghujung dari program kami di malam hari ini. Bolehkah pendeta untuk menutup kita di dalam doa? Oh ya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, banyak terima kasih kami ucapkan kepadamu oleh karena segala berkat yang sudah kami terima. Terlebih malam hari ini kami boleh menyelesaikan pembahasan tentang knowing yourself. Dengan mengetahui siapa diri saya, kiranya ini akan memudahkan bagi saya untuk lebih introspeksi diri dalam melangkahkan kaki di tahun 2022, terlebih semakin dekat dengan Bapak saja. Kiranya engkau akan memberkati kami semua, pribadi, bahkan keluarga masing-masing dimanapun mereka berada. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan ajar kami selalu untuk menerima segala yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi doa kami Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. kami ucapkan kepada Pendeta Mandias yang pada malam hari ini sudah menjelaskan panjang lebar hubungan dengan kepribadian kita, hubungan dengan kesehatan juga. Kiranya Tuhan memberkati pendeta dalam segala tugas dan tanggung jawab. Oke. Baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa sekalian di rumah yang dengan setia mengikuti siaran ini hingga akhirnya, dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Saksikan kembali Cornelius Media pada esok hari dengan program Teduh Bersama Pendeta Irwan Kabanga dan pembahasan sekolah Sabat bersama Cornelius Sekolah Iman. Jika Anda diberkati dengan program ini, bisa share video kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan lewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu dengan topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat.